Inilah rekaman detik-detik serangan Rusia menghancurkan antena elektronik hingga kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 26 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan peralatan tempur Ukraina yang disikat habis militer Rusia ini terletak di arah Krasnogorovski. Prajurit dari kelompok pengintai Rusia disebut mengerahkan mortir hingga drone peledak demi menghancurkan militer Ukraina. Di desa Krasnogorovka, kamera stasioner musuh dan antena peperangan elektronik dihancurkan. Kendaraan lapis baja dan benteng Ukraina juga hancur, klaim militer Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui, Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan segera berakhir. Fenomena semakin berkurangnya personal militer Ukraina masih terus terjadi sampai hari ini. Selain dari banyaknya personal militer yang gugur di tangan Rusia, menyerahnya sejumlah tentara adalah salah satu problem yang harus dihadapi pertahanan Ukraina. Sebagian militer Ukraina mulai berani mengambil pilihannya sendiri. Seperti yang terjadi baru-baru ini, salah seorang tentara Ukraina secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk berperang di pihak Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 27 Oktober 2023. Dalam rekaman tersebut, mantan tentara angkatan bersenjata Ukraina tersebut mengaku menyerah membela Ukraina dan lebih memilih bergabung di Rusia. Hal itu disebabkan beberapa alasan yang sayangnya tidak disampaikan tentara tersebut. Ia menegaskan bahwa ia akan memasuki formasi taktis operasional tempur Kaskad dan bertempur melawan Ukraina. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Сейчас в данный момент мы поступили на службу военное подразделение БТФ Каскада и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончанию нашего учебного процесса и все ребята будут проходить присягу. Здесь мы появились в учебном центре, мы появились около 3 недель назад. Настроение у всех ребят боевое, все энергичные, все рвутся к знаниям, все пытаются себя как-то проявить, что-то рассказать. Объяснить, получить все знания, впитать, которые им дают инструктора, которые проходили неоднократно. У них имеется боевой опыт, они все это вникают, ребята, и пытаются все так же само в ответ своим учителям, как говорится, доказать, что они то же самое могут. Оружие, мундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом у нас были дальнейшие выезды на полигон. Каждый человек пристрелял свое оружие. С нами также работали инструктора, помогали нам в этом. Perang berskala besar antar dua kubu Rusia Ukraina tentunya harus menggunakan peralatan tempur yang memadai. Pasukan gabungan spesialis batalion perbaikan dan pemulihan distrik militer selatan terus menjalankan misi tempur ke arah Zaporozhye. Terlihat dalam rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 27 Oktober 2023, sekelompok pasukan Rusia melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah peralatan perangnya. Prajurit batalion melakukan pemeliharaan rutin dan pemulihan sistem, komponen, rakitan, dan persenjataan kendaraan lapis baja, serta peralatan artileri di tempat pengumpulan kendaraan yang rusak. Tampak dalam rekaman di sebuah lapangan, para spesialis departemen melakukan pekerjaan restorasi dengan sangat baik dan kualifikasi tinggi mereka menggunakan peralatan modern. Mengecek semua
semua peralatan dengan sangat detail dan mengganti setiap komponen yang sudah tidak layak digunakan. Mereka juga mengisi angin pada ban mobil kendaraan serta mengoperasikan sejumlah senjata yang telah diperbaiki. Untuk menjaga efektivitas tempur yang tinggi dari unit-unit, kelompok pasukan Rusia memastikan pelaksanaan operasi tempur yang berkelanjutan. Tentunya senjata yang akan digunakan untuk melaksanakan misi tempur dapat diperbaiki, serta senjata yang dapat diperbaiki tersebut mampu disiapkan dalam waktu sesingkat mungkin. Beginilah persiapan tentara Rusia dalam membuat angkatan bersenjata Ukraina alami kerugian total. Pasukan Dirgantara SU-34 Rusia menghancurkan posisi militan Ukraina di zona operasi khusus. Rekamannya diunggah oleh akun Telegram @modrasia pada Jumat 27 Oktober 2023. Setiap harinya awak pesawat pengebom tempur melakukan misi patroli udara dan merekam segala aktivitas yang mereka jalani. Kemudian tampak dalam rekaman, pesawat bermuatan rudal yang dioperasikan pasukan Rusia sedang bergerak menuju ke titik pertahanan musuh. Terlihat pula rudal yang dibawa pesawat dijatuhkan dan kemudian posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan dihancurkan. Namun tidak diketahui pasti ada beberapa korban jiwa dalam insiden ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.